welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian perbandingan kalau aku pakai mic clip on nih yang ini, terus aku sama pakai headset atau earphone dan pakai speaker yang langsung dari handphone ya guys. Kalian yang bisa lihat perbandingan suaranya. So langsung aja kita ke yang pertama, kita pakai headset atau earphone. Oke guys, jadi ini suara aku di headset. Ini aku dari deket nih guys, tuh segitu doang. Nah, ini coba aku dari sini. Ini dari HP ya guys nih. Halo guys, cek apakah ini masih kedengeran jelas atau gimana guys? Sorry banget guys, ada suara motor. Ini guys, jadi ini aku deket. Terus misalnya nih, aku biasanya aku taruh di deket HP. Nih kayak gini guys. Masih kedengeran kan guys? Ini aku biasanya pakai headset ini. Dan ini aku juga punya ini apa mic clip on. Dan ini bisa aku taro di sini guys. Jadi kayak dijepit gitu tuh. Kayak yang biasa-biasa penyiar radio berita gitu guys. Nah, ini aku tapi masih pakai earphone ini guys tuh. Kedengaran jelas enggak guys? Tuh. Gitu. Ini aku ntar habis ini ntar aku cut terus aku mau lihat hasil pakai headset ini gimana. So, lanjut aja ke mic clip on. Oke guys, itu tadi suara aku kalau pakai si headset ini guys, earphone. Sekarang aku mau coba pakai mic clip on nih. Ini aku beli kemarin itu aku beli di Shopee dan ini ada ke tempatnya gitu tapi aku udah enggak ada atau di mana. So, langsung aja kita mau colok. BTW, kalau kalian pakai mic clip on ini kalian juga harus punya splitter guys. Bentar, mana tadi ya? Nah, guys. Guys, jadi tadi ketinggalan sorry di dalam. Nih, jadi kalian harus punya splitter ini guys. Jadi dia enggak bisa langsung gitu. Nih, ini bisa ini pakai headset. Jadi atau pakai earphone gitu dicolokin ke sini. Yang ada gambar itunya. Dan sampingnya itu buat itu guys, buat headsetnya, buat clip onnya, sorry salah. Ini kita pasangin dulu. Ini tuh di sini guys. Dan ini udah sekarang ininya kita coba. Jadi kita Hai guys, gimana guys hasil suaranya? Apakah sama kayak aku pakai headset atau lebih bagus atau gimana? Nih guys, jadi kayak gini nih aku kalau aku pakai deket. Coba kita ditaruh di itu di dekat HP. Nih guys, jadi kayak gini kalau aku jauhin mikrofon ini. Suaranya kayak gini guys. Biasanya aku ditaruh di itu guys, tripodnya. Jadi kan tripod kayak ada ini kan holder U kan nih. Biasanya aku jepit di sini guys, tapi sekarang aku lagi pakai tripod lampu ini guys. Nih kayak gini guys. Aku bisa begini tuh di taruh di HP-nya. Gitu bisa juga kalian ditaruh di sini gitu guys. Dijepit di baju kalian. So tuh guys kayak gitu. Tuh kalau aku misal dia kalau gerak sedikit itu kayak gresek gitu guys. Sama kayak kalau kalian pakai ini sama. Pokoknya kalau kalian mau ditaruh di baju kalian itu, kalian jangan banyak gerak biar hasil suaranya itu enggak gresek guys. Bisa juga kalau kalian mau banyak gerak itu kalian ditaruh di videonya kayak gini aja. Aku cuma mau bandingin aku pakai speaker biasa yang tadi.
jadi pertama opening itu aku pakai suara dari itunya langsung, speaker HP-nya langsung. Dan tadi yang kedua aku pakai earphone ini atau headset biasanya disebut. Dan sekarang aku lagi pakai mic clip-on. Menurut kalian bagusan yang mana nih guys? Ini aku beli kalau nggak salah 30 ribuan mungkin ya, karena aku lupa guys. Dan ini mungkin yang aku inget itu 30 ribuan. Kalian bisa beli di Shopee guys. Ntar aku taruh link di deskripsi box. So, segitu aja ya guys. Semoga video ini bisa bikin motivasi kalian buat YouTuber pemula. So, see you on my next video. Bye-bye.